solid. Maybe a bit of, kalau ada something acidic bisa bantu. Oke, good luck. Saya memang tidak suka memakan makanan manis. Ketika melihat tantangan dessert, saya mulai bingung dan tidak yakin saya akan mampu membuat dessert dengan baik. Bikin apa, sahabatku? Chef. Ayo, cheating ya? Enggak. Apa itu? Bikin apa, sahabatku? Chef. Ayo, cheating ya? Enggak. Apa itu? Enggak, buka celana kamu, apa itu, ayo? Enggak. Apa itu di celana? Catatan. Catatan apa? Tapi tetap aja enggak terpakai season. Bawa resep ke sini nggak boleh. You're disqualified. You're disqualified. Yeah. You're disqualified. You're disqualified. Yeah. Tapi aku tetap bikin. And I'll make sure you go home. Don't say. Yes. Ini nggak boleh. Okay, guys. Stop masak. Lagi enak-enak masak, tiba-tiba di stop. Hah? Kok disuruh stop sih? Ada apa nih? Orang masak aja belum. Pasti ada terjadi sesuatu. Eddie, you're out. Diskualifikasi. And I will make sure you will go home. Silakan meninggalkan galeri. Hah? Kok Eddie suruh keluar? Nggak pernah kebayang sama aku perjalanannya Ko Edi cuma sesingkat ini. Saat meninggalkan galeri, saya merasa begitu hancur. Harapan saya sudah tidak ada lagi. Nggak tahu mau ngapain lagi. Guys, ini adalah MasterChef Cooking Competition. Kompetisi, berkompetisilah secara bersih dan adil. Skill to skill. Edit, cheating, bawa resep. Ya. Yeah. Dan I will make sure dia bakal pulang. Jangan stupid ya. If you guys gonna ruin my world, I'm gonna make sure I'm gonna f*** your world. Kalian paham semuanya? Yes, sir. Jangan mempermalukan diri kalian sendiri. Ya, yeah, dia akan mempermalukannya because this is gonna show the whole Indonesia akan menonton. Oke, okay, start cooking again. Nggak nyangka Ko Edi berani banget baca resep di galeri. Sungguh sangat mengecewakan. Di satu sisi kita semua peserta sangat appreciate untuk mengikuti segala regulasi yang ada. Tapi ternyata Ko Edi malah. Keputusan juri benar sih, karena aku pikir ini kompetisi. Kita harus bersaing secara sehat.